Apa kabar rekan-rekan bengkel naik kelas? Kita ketemu lagi. Di video kali ini, saya akan menunjukkan cara melakukan kalibrasi timbangan pada botol oli yang ada di mesin Texaconfort 760R. Berikut langkahnya. Pertama, kita masuk ke menu layanan, lalu masukkan passwordnya. Nah, bagi rekan-rekan bengkel naik kelas yang membutuhkan password untuk melakukan kalibrasi timbangan, bisa menghubungi tim technical support dari MediaTek. Baik, kita lanjut. Isikan passwordnya, lalu masuk ke kalibrasi sensor. Kemudian pilih oli baru. Kita tunggu. Nah, di sini ada pemberitahuan di mana alat Texaconfort meminta konfirmasi apakah timbangan oli terutama itu sudah kosong. Nah, jadi untuk melanjutkan jangan dulu tekan enter, kita buka terlebih dahulu botol oli yang ada di bagian belakang Texaconfort. Nah, kita buka seperti ini ya rekan-rekan bengkel naik kelas. Botolnya kita cabut sampai warna merah pada lampu botol oli baru itu menyala. Seperti ini. Setelah botol tadi kita cabut, kita lanjutkan dengan menekan tombol enter. Oke, kita tunggu sampai step berikutnya. Nah, berikutnya, alat Texaconfort 760 meminta konfirmasi apakah beban sampel sudah di atas timbangan. Maksudnya di sini, kita pasangkan beban atau bandul yang disiapkan sama Texa untuk dipasangkan ke tempat botol oli baru yang ada di bagian belakang Texaconfort. Baik. Sebelum kita melanjutkan menekan enter, kita pasangkan terlebih dahulu beban sampelnya di bagian belakang mesin Texaconfort. Nah, rekan-rekan bengkel naik kelas, kita pasangkan dulu beban sampelnya seperti ini. Kita pasang. Oke. Setelah beban tadi kita pasang, kita konfirmasi untuk melanjutkan dengan menekan enter. Lalu kemudian kita masukkan nilai berat beban sampel yang tadi kita masukkan. Nah, saat ini kita pakai beban 401 gram. Kita tulis 401. Kita lanjutkan dengan menekan enter. Nah, kalibrasi sudah selesai. Itu tadi video cara melakukan kalibrasi botol oli yang ada di mesin Texaconfort 760R. Rekan-rekan bengkel naik kelas, ikuti terus video kami, jangan lupa di subscribe dan silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar jika rekan-rekan bengkel naik kelas ingin merequest atau meminta dibuatkan video untuk mempermudah rekan-rekan bengkel naik kelas dalam melakukan perawatan dan penggunaan dari mesin Texaconfort Anda. Pastikan pengen bengkel Anda naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel naik.